wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Yanto. Ini Mas Yanto ada di Sampangan, ada pengerjaan lanjutan. Kemarin katanya mersinya sudah dipoles tapi sampingnya belum. Nah, ini mau diminta dipoles lagi. Katanya habis dikasih obat jamur malah jadi belang-belang. Jadi untuk kawan-kawan dan sahabat-sahabatku yang ada masalah mobilnya terkena obat jamur jadi belang-belang, nanti bisa kontak sama Mas Yanto di WA atau HP di 081325674402. Nah, nanti kita sama-sama lihat pengerjaannya. Mudah-mudahan ini yang kacanya kurang bening atau kurang sip nanti kita bisa perbaiki. Ini kacanya di depan ini. Kita lihat bareng-bareng ya. Kaca Mercy kemarin depannya sudah oke. Tinggal ini kacanya seperti ya ini, Bos. Seperti kayak kena apa? Seperti awan putih-putih. Juga ada tapi tipis-tipis, mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki. Repairnya sudah selesai, ditutup pakai koran biar kelihatan kayak orang kerja, Bos. Ini juga seperti ini. Nah, yang punya mobil Eropa terutama memang harus hati-hati, Bos. Jangan main obat aja untuk ngilangin jamur. Kalau ngilangin jamur pakai obat jadinya seperti ini atau kurang bagus. Tinggal kontak Mas Yanto aja, nanti mudah-mudahan bisa diperbaiki. Yang sudah dipoles ini untuk contoh saja, jadi nanti kalau dicoba dulu apakah bisa hilang apa tidak, ini bisa dites dulu dari sini. Kalau sudah bisa hilang nanti tinggal lanjut, mudah-mudahan semua bisa di atas ini. Tapi untuk contoh hanya ini saja. Untuk nah, ini kan tadi putih-putih, nah, yang sini masih ada kayak tembong-tembong atau kayak berawan seperti itu kalau dari sini kelihatan. Ya. Nah, sini sudah lingkaran ini sudah bening. Bening ya, ini masih ya, masih ngabut. Kelihatan ngabut ya, Bas, ya. Seperti itu. Ngabut. Oke, nanti kita poles lagi semua ini tiga panel, mudah-mudahan bisa di atas.
poles kaca Mercy yang sampingnya terkena bejamur yang tadi putih-putih, sekarang lihat lampu sudah bening lagi bos. Ini tadi juga kayak berawan. Oke, sip. Cara oleh kaca di lapangan hasilnya sama obat jamur sudah selesai. Dan kawan-kawan yang mau poles kaca pakai obat jangan sembarangan ya, nanti takutnya malah rusak. Cari aman saja dipoles biar tidak efek. Jangan lupa yang belum subscribe langsung subscribe, semoga yang subscribe banyak rezekinya dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.